Video polisi sidrap saat melaporkan kondisi jalan viral di media sosial, Selasa, tanggal 7 Desember tahun 2021. Dalam video berdurasi 52 detik itu, polisi tersebut memulai video laporannya di sebuah jembatan. Kemudian, mobil pengangkut tabung gas LPG lewat di jembatan tersebut dengan lambat. Awalnya video tersebut tampak normal. Namun, saat ingin memberikan imbauan kepada pengendara dan pengguna jalan, tiba-tiba muatan dari mobil pengangkut gas LPG tersebut berhamburan. Hal itu dikarenakan mobil pengangkut gas LPG melewati lubang yang ada di jembatan. Diketahui polisi tersebut bernama Aibtu Suryadi. Ia merupakan personel Satuan Lalu Lintas Polres Sidrap. Kasat Lantas Polres Sidrap, AKP Tamrin mengatakan saat itu personelnya sedang melaporkan di Jembatan Datae, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap. Dikatakan, di ujung jembatan tersebut jalanannya berlubang pada kedua sisi. Setelah beberapa jam viral, pihak Polres Sidrap melalui Satlantas serta anggota Kodim 1420 dan pemerintah Kecamatan Watangpulu turun tangan. Mereka menimbun lubang yang ada di jembatan tersebut.